itulah tadi pembukaan pertandingan di sore hari ini telah dilaksanakan. Dan tuan-tuan penonton, terlihat di tengah lapangan sana dari kedua kapten kesebelasan, dari Trimulyo Muda dan juga dari kesebelasan Somo Gede, sedang diberikan pengarahan oleh wasit satu yang sore hari ini akan memimpin jalannya pertandingan. Kita saksikan bersama-sama coin toss yang sudah dilakukan untuk mencari tempat atau bola pertama. Kita nantikan giok babak yang pertama di sore hari ini akan segera bisa kita saksikan bersama-sama. Sebentar lagi pertandingan di jam yang kedua di babak pertama ini akan segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih tengah sana. Terlihat dari kedua kesebelasan pada sore hari ini kita melakukan berdoa bersama di pertandingan pada sore hari ini untuk mencari kemenangan juga keselamatan di pertandingan di sore hari ini. Perhatikan menit-menit atau detik-detik kick-off babak yang pertama di jam yang kedua ini akan segera dimulai. Tandisan dari asisten wasit 1 dan 2 sedang melakukan atau mengecek kondisi gawang di sisi sebelah utara dan sebelah selatan sana. Yang kita lihat dari tim Somo Gede berada di sisi lapangan sebelah kiri, kami menyiarkan dari tim Trimulyo sebelah kanan sana. Tandikan tim dari Trimulyo mungkin akan melakukan tendangan bola pertama pada sore hari ini. Kita kembalikan sebentar pada Bung Oki. Nampaknya di pertandingan yang kedua kali ini akan dipimpin wasit Mas Rohman dari Kabupaten Wonosobo. Tentunya pertandingan akan segera dimulai. Nampaknya peluit panjang telah dibunyikan dan tanda pertandingan sudah dimulai. Kali ini bola kuasai daripada tim Trimulyo. Kotak unik Trimulyo melebar sebelah kanan lapangan, masih dihalau daripada Somo Gede. Egi berdapat di kepala belakang, nampaknya lambung jauh sebelah kanan, maksudnya kontrol bola daripada Trimulyo, masih nomor punggung 8 daripada Trimulyo. Berdapat di kepala, lanjutkan halau saja pemain lini belakang daripada Somo Gede. Masih Trimulyo masih merebut bola di lapangan tengah. Kali ini Somo Gede melalui nomor punggung 13 terlepas nampaknya Trimulyo lewat sebelah kanan lapangan, masih Trimulyo. Apa yang terjadi? Cukup nampaknya. Pelanggaran nampaknya dilakukan daripada pemain Somo Gede, menghasilkan tendangan bebas untuk Trimulyo. Tendangan bebas yang kurang lebih berjarak 25 meter kali ini dilakukan sudah melambung tinggi, terlepas nampaknya di sana kiper daripada Somo Gede, namun masih mampu dihalau daripada pemain lini belakang Somo Gede. Masih Trimulyo lewat punggung nomor 2, cukup berbahaya nampaknya, masih timbal langsung, masih dihalau daripada Somo Gede. Masih Trimulyo lewat nomor punggung 6 kuasai bola lebar ke sebelah kanan lapangan, masih Trimulyo. Anak-anak Trimulyo masih menguasai lapangan di lini tengah daripada pertandingan sore hari ini. Masih nomor punggung 6 ke belakang, maksudnya lepas di sana, masih Trimulyo lebar, maksudnya di sana. Bola akan dipulang, masih dihalus saja daripada Somo Gede, lebar Somo Gede ke depan nampaknya, masih Somo Gede. Hal ini melakukan serangan daripada Somo Gede melalui nomor punggung 12 nampaknya, ampuh
katakan daripada main di belakang Tim Mulyo, masih Tim Mulyo, masih bola Tim Mulyo, halus saja dari Somo Gede, peluk saja kiper daripada Tim Mulyo, Faiz nampaknya labungkan tinggi Faiz, dua udara masih Tim Mulyo depan, halus saja Egi, main lining belakang daripada Somo Gede, masih Egi melebar, halus saja daripada Somo Gede, masih Tri Mulyo, masih di sebelah kanan lapangan nomor 25 daripada Tri Mulyo, melebar ke tengah, halus saja daripada Somo Gede, terlepas di sana Dika nampaknya, ubah menyerang lewat sisi lining tengah, kali ini terlepas, masih rasai bola, Tri Mulyo maksudnya, halus saja Pak Dika yang dituju kali ini, masih Dika nampaknya terlepas kali ini, Somo Gede nomor punggung 4, saudara Rangga, masih sana lebar ke sebelah kiri lapangan daripada Somo Gede, halus saja masih di sana nomor punggung 10 daripada Tri Mulyo, halus saja kembali di belakang daripada Somo Gede, lebar ke tengah Dika maksudnya, lebar ke sebelah kanan, masih Tri Mulyo menguasai bola, Tri Mulyo cukup berbahaya kali ini, nampaknya masih Tri Mulyo kembali duel besar namanya berjibaku kali ini, masih Tri Mulyo menguasai bola lewat sebelah kanan, nampaknya bola keluar, hanya lemparan ke dalam saja untuk Somo Gede. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Somo Gede. Egi nampaknya akan bersiap melakukan lemparan. Nampaknya lemparan yang tidak sempurna, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Tri Mulyo. Kali ini Tri Mulyo lewat Lukman nomor punggung 11, masih Tri Mulyo atau dengan sebutan tim Restu Bumi kali ini, masih saudara Dika maksudnya di sana, terlepas masih Somo Gede membangun serangan, Somo Gede lewat sebelah, nampaknya pelanggaran dilakukan daripada pemain Tri Mulyo, hanya melakukan tendangan bebas untuk Somo Gede kali ini, bersiap nopal lakukan tendangan bebas daripada pemain lini belakang tengah daripada Somo Gede, lakukan nopal, lambung tinggi ke depan maksudnya, dihalus saja sama masih nopal, lambungkan bola tinggi ke depan maksudnya, di sana masih halus saja daripada Fikri maksudnya, masih Fikri, pemain yang dipercaya sebagai pemain lini tengah daripada belakang Restu Bumi, masih di sana, masih Restu Bumi menguasai bola lewat sebelah kanan, terlepas nampaknya nomor punggung 12 daripada Lukman, nampaknya terlepas, bola keluar, lemparan ke dalam saja untuk Restu Bumi Tri Mulyo, masih Restu Bumi Tri Mulyo nampaknya kurang sempurna dalam melakukan lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam saja untuk Somo Gede, nampaknya Somo Gede juga melakukan lemparan yang kurang sempurna sehingga lakukan lemparan ke dalam untuk Tri Mulyo. Nomor punggung 10 ada Fadil. Lakukan Fadil. Ada nomor punggung 8 ada. Masih nampaknya dengan sudut yang pertama untuk tim daripada Restu Bumi Tri Mulyo. Kali ini main nomor punggung 10 ada Fadil maksudnya, siap mengambil tendangan sudut. Masih Fadil, lakukan Fadil, lambungkan tinggi, melut ke depan, nampaknya sundulan yang masih lebar di sebelah kanan gawang daripada Somo Gede, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Somo Gede. Masih Somo Gede di menit-menit
Awal babak pertama kali ini, Noval akan mengambil tendangan gawang. Lambungkan tinggi Noval ke depan, dihalo saja daripada Trimulya. Ada Dika maksudnya. Di sana, nomor punggung 11, Lukman melebar. Kuasai daripada Somo Gede, masih Somo Gede. Masih di sana, halo saja daripada pemain Somo Gede. Lewat main link tengah daripada Somo Gede, langsungan ke depan. Fikri maksudnya, kuasai bola Fikri, melebar ke sebelah kanan lapangan. Masih Nasril, lewati satu dua Nasril, masih Nasril, lepas Nasril. Halo saja Nopal, lambungkan ke tengah, nomor punggung 11 dari 7, terlepas cukup berbahaya, nomor punggung 10 daripada Somo Gede. Adrian maksudnya, namun mampu dihalo pemain lini belakang daripada Trimulya. Masih Somo Gede, kembali masih Trimulya lewat nomor punggung 11, dihalo saja daripada Somo Gede. Dan nomor punggung 7 ada Egy. Hanya macam lemparan ke dalam saja untuk Restu Bumi Trimulya. Masih sama masih Trimulya. Maksudnya di sana langsung lewat sebelah kanan, nampaknya terlalu deras bola hingga meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Somo Gede. Kali ini kiper daripada Somo Gede, Bagas maksudnya. Oh, nampaknya Nopal yang akan mengambil tendangan gawang kali ini. Nopal lambungkan tinggi, dihalo saja Dika depan maksudnya. Ada kawan di sana nomor punggung 3, lebar ke sebelah kanan daripada Somo Gede, dihalo saja Fadil. Ada Dika maksudnya, masih daripada Somo Gede, langsungan ke depan, dihalo saja daripada Trimulya. Ada Fatin, Egy nampaknya. Masih Egy, langsung Egy lewat sebelah kanan lapangan kali ini, nomor punggung 11 daripada Somo Gede. Ah yes, masih Fikri, masih Fikri, kuasai Fikri, terlepas Fikri kali ini. Ayo, masih Ayo, dibuang saja daripada Fikri, main yang dipercaya sebagai main bertahan daripada Restu Bumi Trimulya. Berhasil menghalau bola serangan-serangan daripada anak-anak Somo Gede kali ini lakukan. Terlepas di sana, masih Asril maksudnya, langsungan ke depan, masih dikuasai pemain lini tengah daripada Trimulya. Kali ini cukup berbahaya, namun masih dikuasai daripada Somo Gede, langsungan ke depan maksudnya. Lepas di sana, masih Trimulya. Asril nampaknya terlepas. Egy langsungan ke depan, di sana terlepas nomor punggung 11 ada Ayus. Terlepas nampaknya, dihalau saja main daripada Restu Bumi Trimulya. Kali ini Nasril melebar ke tengah lapangan kali ini, lalui sayap kanan kali ini, langsungkan. Ada Dika maksudnya, halo saja Egy, masih Egy, lalu satu dua pemain Egy, masih Egy. Kontrol bola cukup berbahaya Egy, halo saja pemain lini belakang melebar. Kali ini Trimulya membangun serangan lewat sebelah kiri, nampaknya mampu dihalau daripada anak-anak Somo Gede. Keluar barang ke dalam saja untuk Somo Gede. Lakukan Andrian yang dituju, pemain nomor punggung 10 daripada Somo Gede. Coba kita hiper daripada Restu Bumi Trimulya yang cukup berani keluar daripada sarangnya untuk menghalau bola sehingga tendangan sudut saja untuk Somo Gede. Kali ini Egy yang akan mengambil tendangan sudut daripada Somo Gede. Lakukan Egy depan maksudnya, masih Trimulya. Halo saja Trimulya, melebar. Kali ini Trimulya coba membangun serangan lewat sebelah kanan lapangan maksudnya. Sana ada Lukman, terlepas Lukman, kuasai daripada Somo Gede. Nopal maksudnya, halo saja, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Restu Bumi Trimulya. Kali ini masih Trimulya, Lukman, Dika nampaknya. Halo saja Egy, main lini belakang daripada
Sono Gede yang mampu berkali-kali mematahkan serangan demi serangan daripada Restu Bumi Trimulyo. Masih kali ini Trimulyo mencoba kembali membangun serangan lewat Lukman, nampaknya pemain lewat sebelah kanan. Kali ini ada Fadil lewati satu dua pemain Fadil. Nampaknya pelanggaran bukan main daripada Somo Gede yang masih kurang lebih berjarak 20 meter daripada gawang Somo Gede. Cukup berbahaya kali ini tendangan bebas yang cukup dekat dengan gawang daripada Somo Gede. Siap di sana lakukan tendangan. Kali ini terlepas masih di depan gawang daripada Somo Gede. Masih nomor punggung 11 ada Ayes. Belakang maksudnya ada Fadil bekerja sama juga. Apa yang terjadi kali ini? Tendangan yang masih melebar di sebelah kanan gawang daripada Somo Gede. Pergantian pemain. 2 keluar daripada Somo Gede. Nomor punggung 2 Reza keluar, nomor punggung 5 Vicky masuk. Oke, kembali ke pertandingan. Kali ini daripada Somo Gede masih di sana. Dika masih di sana. Waktu satu ke pemain kita cukup berbahaya. Mampu menghalau bola hidupkan mulut gawang daripada Somo Gede. Kali ini masih Trimulyo lakukan lemparan ke dalam. Masih Trimulyo halus saja ke depan. Masih Trimulyo nomor punggung 10 Fadil maksudnya di sana halus saja daripada Somo Gede. Kembali Andre yang maksudnya daripada Trimulyo. Somo Gede hanya menghasilkan tendangan sudut untuk Restu Bumi Trimulyo. Hari ini Lukman lakukan Lukman melihat harus saja daripada kiper. Somo Gede masih di sana. Bali Trimulyo cuma bangun serangan arah ke belakang. Kuasai bola daripada Trimulyo. Bangga lakukan ke depan harus saja. Masih Dika maksudnya, lambungan ke depan, Adil, Lukman, langsung ke depan, sana Nopal, halu bola Nopal. Keluar lemparan ke dalam saja untuk Trimulyo. Hari ini Trimulyo, lakukan lemparan, cukup berbahaya Egy, halu bola, balik Egy, Andrea maksudnya, halu saja kepada Rizky. Masih luar lebaran ke dalam untuk Restu Bumi Trimulyo. Kali ini lakukan lebaran, nampaknya lebaran yang kurang sempurna daripada Trimulyo, hanya menghasilkan lebaran ke dalam saja untuk Somo Gede. Kali ini Nopal main lini belakang daripada Somo Gede akan melakukan lemparan. Andrian yang dituju, nampaknya lemparan yang kurang sempurna sehingga juga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Restu Bumi Trimulyo. Fadil kali ini lakukan lemparan ke depan, maksudnya Lukman yang dituju. Masih Lukman, nampaknya cukup cerdik daripada main lini belakang daripada Somo Gede, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Somo Gede. Kali ini Somo Gede, kiper daripada Sepul, lakukan sudah, lambung tinggi. Kali ini Andrian terlepas, masih Ahmad daripada Trimulyo. Masih Andrian kali ini mencoba membangun serangan daripada Somo Gede.
halus saja daripada lini belakang daripada Trimulyo. Masih lebar Lukman maksudnya, masih Rangga, ini Rangga, halus saja Nopal. Kali ini Nopal lebar ke tengah, halus saja anak-anak daripada Trimulyo, melebar ke sebelah kiri lapangan, mencoba ke depan Nasril yang dituju. Masih Nasril, Fatih, cukup berbahaya nampaknya. Peluk saja kiper daripada Somo Gede, Bagas maksudnya. Lakukan ke depan Fikri, apanya? Halus saja Fikri. Luar, hanya masukkan lemparan ke dalam saja untuk Somo Gede. Lakukan Andrian yang dituju, masih di sana nih, halo saja. Ini ada Trimulyo, kali ini Somo Gede coba membangun serangan kembali. Halo saja, lambung tinggi ke depan, kali ini Dika yang dituju, terlepas. Banyak asing naik main lini belakang daripada Somo Gede, hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Trimulyo. Kali ini pemain nomor punggung 10 Muhammad Fadil yang akan mengambil tendangan sudut daripada Restu Bumi Trimulyo. Lakukan sudah di sana, halo saja main lini belakang daripada Somo Gede. Kembali Honda nomor punggung 5 nampaknya keluar, hanya berikan lemparan ke dalam saja untuk Somo Gede. Kali ini Somo Gede lakukan lemparan handsball nampaknya. Lapan main nomor punggung 10 daripada Restu Bumi, lakukan sudah ke depan maksudnya. Ayus tangkap saja kiper daripada Faiz, kiper daripada Restu Bumi Trimulyo, lambungkan bola tinggi depan 7 daripada Lukman. Masih Lukman bersama dengan nomor 8 Ahmad, masih sana Rizky maksudnya, terlepas Andrian maksudnya, lebar set daripada pemain Trimulyo. Kali ini coba bangun serangan kembali lewat Andrian, halo bola, masih Trimulyo keluar, hanya masukkan lemparan ke dalam saja untuk Somo Gede. Eki maksudnya, main nomor punggung 7, nampaknya lemparan yang kurang sempurna. Lempar daripada Somo Gede, hanya bisa lemparan ke dalam saja untuk Restu Bumi Trimulyo. Halo saja, lambung tinggi Ayus yang dituju, banyak keluar, lemparan ke dalam saja untuk Restu Bumi Trimulyo. Kali ini lakukan tengah Rizky yang dituju, masih Rizky, lebar apanya, halo saja Andrian. Kali ini masih Andrian main nomor punggung 10, winning depan daripada Somo Gede, Andrea maksudnya, masih Andrea nampaknya, dihalus saja daripada Rizky sehingga menghasilkan tendangan sudut untuk Somo Gede. Kali ini Andrea akan mengambil tendangan sudut, siap Andrea, lakukan coba depan cerdik campanya kiper daripada Trimulyo. Seorang Faiz kali ini percaya sebagai kiper utama daripada Restu Bumi Trimulyo. Hari ini langsungkan ke depan, halo saja Nopal, well udara di sana Nopal, lakukan ke depan Rizky kepada Trimulyo. Nasril, kontrol Nasril, lakukan ke depan, halo saja Dika, masih Fatul. Kali ini Rizky melebar, Fatul maksudnya, lepas Fatul, masih di sana Lukman, watch sebelah kanan, belakang, langsungkan ke depan, masih daripada Somo Gede, Dika, halo bola, kurang lo, masih Lukman, kontrol bola, lewati satu dua kepada saudara Fatul,
masih Fatul. Lari ke belakang, Rizky maksudnya. Main lini tengah daripada Trimulyo Rizky. Cukup tenang Rizky, mengatur ritme permainan daripada Restu Bumi Trimulyo. Kali ini Muhammad Fadil, cukup. Masih Fadil, masai bola, lari ke belakang. Di sana masih ada Fatul, nampaknya Fatul terlepas. Di sana langsungkan ke depan Andrian yang dituju. Maksudnya dihalus saja oleh Rizky. Kali ini Lukman lapornya, lepas Lukman lewat sebelah kanan. Main sayap daripada Restu Bumi Trimulyo Lukman. Halus saja daripada Somadudin. Tangkap saja kiper daripada Bagas, kiper daripada Somo Gede. Kali ini Bagas siap lambungkan bola. Siapa yang akan dituju? Halo saja Nasril maksudnya. Terlepas nampaknya di sana Nasril. Cukup berbahaya. Apa yang terjadi Nasril? Cukup berbahaya. Masih Nasril. Masih. Fadil maksudnya harus saja nobas kecepatan. Apa yang terjadi kali ini? Seorang Nasril tambah kesakitan. Nasril main yang nomor punggung 7 daripada Restu Bumi Trimulyo. Kali ini mengalami sedikit masalah. Nampaknya masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Seorang Nasril, pemain yang dipercaya sebagai pemain sayap kiri daripada Restu Bumi Trimulyo. Oke, no ball kali ini. Balik ke lapangan, Trimulyo masai bola nampaknya, bangun serangan lewat seorang Lukman. Kali ini lari ke belakang, masih Bali cukup tenang. Kali ini Rizky nomor punggung 6, Bali melebar. Fatin langsungkan ke depan Nasril maksudnya. Lemparan ke dalam untuk Sama Gede. Lakukan nampaknya. Kali ini berkali-kali lemparan yang kurang sempurna sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Restu Bumi Trimulyo. Egi harus saja. Rizky, masih Rizky. Pelanggaran lakukan daripada anak-anak Trimulyo. Kali ini tendangan bebas untuk Somo Gede. Egi, oh no ball maksudnya. Andrian yang dituju, masih Andrian, cukup Andrian. Andrian, masih Andrian, bola langsung Andrian. Sana terlepas mapanya Ayus. Hanya masukkan lemparan ke dalam saja untuk Somo Gede. Lakukan Somo Gede, dihalau saja Trimulyo. Masih Somo Gede, Fikri, dihalau bola. Masih Egi maksudnya, cukup berbahaya. Jangan kotak penalti kali ini. Hal ini kembali ke pertandingan. Faiz, lakukan jangan ke dalam saja Faiz. Tengah maksudnya, sana Fadil, Rizky, Nasril maksudnya. Halus saja Mende pada Somo Gede. Masih Andrian, Andrian, masih Andrian. Pelanggaran nampaknya dilakukan anak-anak daripada Trimulyo. Jangan bebas untuk Somo Gede. Kali ini Nopal akan bersiap lakukan tendangan cukup berbahaya, melut gawang daripada Restu Bumi Trimulyo, namun masih mampu dikuasai kiper daripada Faiz. Siap Faiz, ini main
kiper yang cukup menyai pengalaman, tentunya dipercaya sebagai kiper utama daripada Restubumi Trimulyo. Kembali ke lapangan, banyak di sana, Nopal, masih Nopal, cukup berbahaya Nopal, lupa ke sebelah kanan kali ini, halo saja, daripada masih melebar sebelah kanan gawang daripada Restubumi Trimulyo, sehingga hanya menghasilkan tendangan dalam saja untuk anak-anak daripada Restubumi Trimulyo. Kali ini lakukan sudah lambung tinggi, tengah maksudnya terlepas di sana, masih Somo Gede, halo saja daripada Trimulyo. Kembali Fikri maksudnya ke depan, ada kawan di sana, Dika, masih Dika, lebih satu dua pemain Dika, namun masih di halo main di belakang dari Somo Gede, halo saja Rizky maksudnya di sana, Fadil, masih Fadil, Rizky maksudnya masih pada saya masih melebar kurang lebih 50 senti daripada gawang daripada Somo Gede. Kali ini orang pemain daripada Trimulyo nampaknya Fadil, jadi masalah nampaknya. Dan kedudukan sementara di babak yang pertama antara masih 0-0 untuk kedua tim. Dan tentunya dua tim besar harapan di pertandingan sore hari ini untuk menangkan pertandingan, untuk bisa mampu atau melaju ke babak selanjutnya. Ya, kali ini kiper daripada Bagas siap lakukan Bagas. Nah, Asril menghalau bola, terlepas di sana, masih ada Lukman nampaknya kepada Dika, cukup berbahaya Dika, masih melebar pacil, halau saja ke depan, masih Somo Gede kali ini melewat sebelah kiri, lakukan ke tengah, dihalau saja Rizky, masih Rizky, kali ini Rizky sana, Nasrin maksudnya, halo saja Egi. Ya, untuk pertambahan waktu di babak yang pertama 1 menit. Nampaknya di penghujung babak pertama kali ini bukan sementara masih 0-0. Cukup seru nampaknya. Masih kali ini main daripada Somo Gede. Kembali membangun, mencoba membangun serangan lewat sebelah Andrian, masih Andrian, terlepas Andrian kali ini, dihalau saja ke depan, dihalau saja ke lini belakang daripada Trimulyo, dia hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Somo Gede. Orang sempurna nampaknya, lemparan ke dalam yang dilakukan daripada Somo Gede, lakukan Trimulyo, halau saja Somo Gede. Lambung tinggi, Rizky, halo bola. Nampaknya wasit Wongman telah meniup peluit panjang pertanda babak pertama telah usai dan nanti akan dilanjutkan di babak yang kedua. Kedudukan sementara 0-0 untuk kedua tim. Pertama, kedudukan masih imbang 0-0. Yaitu dari kedua kesebelasan masih sama-sama kuat dan sama-sama imbang. The season di sore hari ini 60% dari anak-anak muda dari Trimulyo, yaitu dari tim Restubumi, 40% yaitu dari Somo Gede. Namun kita nantikan di babak yang kedua ini siapakah atau tim dari Trimulyo atau Somo Gede yang akan melaju ke babak selanjutnya. Bola sudah berada di titik putih tengah sana,
sebentar lagi dua babak yang kedua akan segera dimulai. Ya, terlihat dari para pengunjung, para penonton yang hadir di tribun Stadion Sinsai Sakti, kurang lebih 2000 penonton yang memasuki arena lapangan pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat, sudah di sana, bola sudah di titik tepi tengah. Bola dikuasai pemain-pemain muda dari Sobon Gede FC. Kita nantikan kesiapan dari semua wasit. Kita nantikan detik-detik juga babak yang kedua ini. Kita nantikan nomor punggung 10. Ada Andika. Arika bola tendang langsung, mencoba tendang langsung ke depan gawang, mencoba arahkan bola ke penjagaan gawang Rois dari Restu Fumi. Angkat bola, melewati dari tengah lapangan, dibiarkan saja pemain belakang dari semua kita meminta sang penjaga gawang untuk cepat memungut atau memeluk sebelum pindah ke tengah. Orang cermat tadi, bola yang dilakukan dari semua kita. Tidak ada kawan di sana. Pemain-pemain Restu Bumi melihat dengan tenang penjaga gawang Bagas. Sama video ini arahan bola pendek saja melalui lini tengah, terlepas baca dan bola 11 sekali ada lukas 9 berbahaya sentekan atau tendangan langsung yang masih jauh dari gawang sana. Mendapat arah bola namun bisa dikuasai oleh sang penjaga gawang Bagas. Arahkan bola lalu lini lapangan sebelah kanan sana. Masih perutan bola satu dia dicetak bola tadi. Namun salah satu pemain belakang Restu Bumi tadi mengangkat kaki terlebih lebih tinggi. Hasilkan tendangan bebas di sana ke DFC. Lakukan arahkan bola ke belakang. Satu manfaatkan dengan sempurna. Ya, ada pergantian pemain. Nomor punggung 6 keluar, nomor punggung 14 masuk dari semua gede Restu Bumi. Restu Bumi dari Trimulya masuk. Ya, nomor punggung 9 Restu Bumi keluar masuk. Nomor punggung 17 rotasi pemain dilakukan, dimasukkan pemain-pemain pengganti di babak yang kedua ini, menggantikan pemain-pemain yang tadi sudah terlihat kelelahan. Tendangan cocok sudah dilakukan, dijatuhkan saja bola. Masih menyisakan nomor punggung 10. Percobaan yang kedua diarahkan kepada penjaga gawang Faiz. Dekat gawang yang sudah profesional dalam memeluk bola, si kulit pindar tadi bisa diamankan bolanya. Membentur arah bola, berbahaya, masih terjadi sana. Serangan balik, lalu di tempat saya, satu pertahanan, nomor punggung 7. Melebar ke sisi sebelah kiri. Umpan yang sangat-sangat baik, tenang saja nomor punggung 11 ini. Lepas ke belakang, pada teman terdekatnya, nomor punggung 4. Lakukan umpan jatuh Rangga Febrian ini, namun bola terlalu lambat menuju ke arah gawang sana. Dengan leluasa bisa dipacah arah laju bola oleh penjaga gawang Bagas. Balik ke tengah lapangan, dual udara di lini sebelah kanan lapangan dari Trimulya menghasilkan tendangan lempar ke dalam. Sama gede, arahkan bola kembali, lagi-lagi harus dibuang bola. Ada Anas membuang bola keluar dari lapangan pertandingan karena sedikit membahayakan di lini sebelah kiri. Masih berikan bola di belakang sana, sedikit memberikan ruang gerak yang sangat-sangat sempit. Pelanggaran di sisi sebelah kiri sana. Kembali ada pergantian pemain dari Sama Gede. Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Trimulya
lalu nomor punggung 17 melebar ke sisi sebelah kiri sana, ada bisa direbut, ada dicuri, bawah ke belakang, kembali lebar ke dalam, ya tergantung pemain. Jadi Somo Gede nomor punggung 3 keluar, masuk nomor punggung 9. Dan Risha yang ditarik keluar oleh pelatih dari Somo Gede. Nantikan nomor punggung 9 yang masuk menggantikan di lini sebelah kanan sana. Lemparan ke dalam. Somo Gede kembali melakukan lemparan bola yang kurang sempurna. Bola kembali dikuasai pemain-pemain muda dari Resto Bumi. Masih berputar di area tengah sana. Lalu di tengah berpunggung 8 yang harus ekstra keras membantu di daerah tengah sana. Gelandang pengangkut air sendirian melebar sisi sebelah kiri menuju sebelah, ada lempar, upaya terjatuh, lempar, masih lempar, arah adalah masih bisa mengambil arah kiri, tidak ada arah di sana, masih bisa diamankan kembali. Ada pun dapat dilirik saja oleh sang penjaga gawang Bajas karena dilihat bola sudah melewati gawang, yang gawang di sebelah kirinya. Amankan bola, masih aman kedudukan, masih imbang 0-0 di menit yang ke-10 di babak yang kedua ini. Kembali ke tengah lapangan nomor punggung 7 Fatih kembali melebar ke sisi sebelah kiri, coba lebar lapangan. Kadang-kadang bunda ada di Resto Bumi, namun kembali bola harus dibuang. 28 pertandingan, anak muda berbakat dari Somo Gede ini lempar ke dalam, ada nomor punggung 4. Dengan cepatnya sang penjaga gawang bisa membaca situasi arah bola, bisa diamankan bola sepenuhnya, bisa diamankan. Kita nantikan bola sudah melewati garis lapangan pertandingan dan para ketua sudah datang ke poin 17. Sedia di sana, Maya Sultan terlepas. Namun masih bisa diamankan kembali oleh pemain belakang dari Somo Gede. Polis ada di sana. Lagi-lagi kembali percobaan serangan yang bertubi-tubi. Anak-anak muda Restu Bumi namun harus digagalkan di lini sebelah kiri. Kembali anak-anak muda Restu Bumi di lini tengah. Landang bertahan di sana, umpan pendek pada Lukman, melebar sayap kanan nomor punggung 4 Rangga. Arahkan bola ke depan, laki-laki masih bisa diamankan oleh pendek penghalang di belakang. Baik pacau ke belakang pada sang penjaga gawang. Ada Riz, ada Faiz, masih Faiz tenang saja melihat kawan yang terdekat di sana. Lakukan pendek saja, umpan 1-2 pendek saja. Tisa adalah nomor punggung 7 Rizky. Berbahaya tadi apa yang terjadi saudara penonton di daerah kota gawang sana, saling berbenturan tadi. Terlihat saling bersalaman, ada berjabat tangan, meminta maaf. Tendangan bebas, lakukan sudah. Adakah pada nomor punggung 10, nomor punggung 12, Somo Gede pendek saja. Umpan-umpan yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat baik. Umpan 1-2, kurang cermat nomor punggung 10. Namun masih bisa dibantu nomor punggung 17 dari belakang sana. Melepas ke sisi sebelah kiri, terlihat oleh wasit pemain di depan sana sudah berada di posisi offset tipis tadi. Peluang yang dimiliki anak-anak muda dari Restu Bumi harus terhenti di depan sana. Somo Gede pemain tengah kembali menguasai si kulit pudar. Lepas yang cepat offset, berbahaya. Lagi-lagi nomor punggung 2 harus membuang bola, sedikit berbahaya di belakang sana. Arahkan bola, namun masih bisa digagalkan. Tembok belakang dari Restu Bumi berbahaya, namun masih
ada 1-2 pemain dari Restu Bumi, nomor punggung 11, ada Lukman, pemain yang kecil yang berbakat ini, bisa melewati 1-2 pemain dari Soma Gede, arahkan bola ke sisi sayap kiri, lagi-lagi harus ditanggap serangan yang dibangun. Percobaan yang ketiga kalinya, peluang yang dimiliki Soma Gede, namun bola, arah bola mendatar, dan terlihat pemain depan dari Soma Gede meminta bantuan tim medis untuk memberikan perawatan sementara, dan nantikan pemain depan dari Soma Gede gantikan peluang tadi yang dimiliki pemain muda dari Soma Gede, belum bisa menghasilkan gol di menit-menit yang ke-20 ini. Ya, kita nantikan pemain depan dari Soma Gede terlihat sudah bisa kembali bangkit, mungkin masih bisa melanjutkan pada pertandingan di sore hari ini. Kita nantikan ya, mohon untuk dibantu untuk keluar dari lapangan pertandingan karena pemain depan dari Soma Gede tadi ada sedikit cedera kaki. Tandatangan ya, propol sudah dilakukan sang penjaga gawang, ada Faiz umpankan ke tengah, ada Lukman, masih Lukman, pemain yang satu ini sangat-sangat licin, umpan ke depan, berbahaya, baik sekali umpan mereka ke sisi sayap, umpan satu dua, namun lagi-lagi betapa kokohnya barisan belakang dari Soma Gede bisa menggagalkan serangan pemain-pemain muda dari Restu Bumi. Lagi-lagi harus gagal percobaan serangan yang berulang kali, namun di sisi sebelah kiri sana harus berhadapan dengan 3 pemain belakang dari Soma Gede. Kembali ke lapangan pertandingan, bola sudah bergulir ke sisi sebelah kiri Soma Gede. Kembali di marking yang sangat ketat, sedikit berikan ruang-ruang sempit pada anak-anak dari Soma Gede. Bola keluar dari lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja, nomor punggung 12 aja Zulfa di sana. Kembali nomor punggung 12 harus berpenturan, dan nomor punggung 4 Soma Gede lagi-lagi harus berjibaku dengan pemain yang sedikit tinggi dan besar, umpan yang sangat terukur lama. Kita pada nomor punggung 10 lagi-lagi lepas dia pada nomor 9, dan terlihat 2 pemain dari Restu Bumi nomor punggung 3, ada Fadi, dan juga di lapangan sebelah utara sana pemain Soma Gede. Tadi kan dan nanti kan dari 2 pemain dari Soma Gede maupun dari Trimulyo Restu Bumi tadi masih diberikan perawatan oleh tim medis yang sore hari ini membantu perawatan di lapangan pertandingan. Dan kita lihat dari Soma Gede ada pergantian pemain, nomor punggung 13 keluar masuk nomor punggung 15. Ya, kembali ke lapangan pertandingan, lihat dari kedua kesebelasan tadi sedikit
sedikit ada insiden atau cedera pada kaki, namun kembali bisa melanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Kita nantikan menit-menit akhir pertandingan pada sore hari ini dari kedua kesebelasan. Masih sama-sama imbang, masih sama-sama kuat di pertandingan pada sore hari ini. Dinamikan bola di belakang sana, lemparan ke dalam, tekanan dari Sombok Gede, arahkan bola pada teman di tengah sana, lagi-lagi bisa dicuri, arah sekulit tindar, melaju ke depan, sayap kanan tidak bisa menjangkau bola, arahkan bola ke depan, berbahaya, tidak ada kawalan atau cobaan serangan dari Resto Bumi. Kembali ke sisi sebelah kiri, berbahaya, nama bola bisa dikredit. Abaikan bola, namun sayang sekali saudara penonton, main depan dari Sombok Gede sudah dalam posisi offside di depan gawang sana. Peluang yang dimilikinya harus terhenti di depan gawang sana. Lagi-lagi tendangan bebas sudah dilakukan meter punggung 12 Sombok Gede. Arah perebutan bola, ada Lukman, pemain yang sangat-sangat licin, bisa mengarahkan bola ke sisi kanan kiri. Lagi di awal, peluang yang baik, umpan sontekan bola, umpan yang tendangan jarak jauhnya masih belum beruntung, bola masih melebar di sisi gawang sana. Baik sekali tendangan nomor punggung 7 oleh Nasir Ilham. Tendangan bebas, tendangan gawang sudah dilakukan, pendek saja, masih menutup gawang. Serangan cepat sekali saudara penonton, beruntun serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain muda berbakat dari Sombok Gede, namun masih bisa digagalkan oleh sang penjaga gawang. Hamilbar ke tengah, lagi-lagi serangan melalui lini sebelah kanan. Ada Lukman kembali, pemain harus stopper dari Restu Bumi. Kurang cermat komunikasi dari kedua pemain ini. Ada Lukman kembali, masih Lukman. Baik sekali Lukman, awal lagi ke depan, memukul tindas. Lagi-lagi berkali-kali main pemain Restu Bumi lancarkan serangan, namun sangat-sangat kuat dan sangat-sangat kokoh pemain belakang. Tandem pemain belakang bisa menggagalkan serangan, harus terhenti di sisi sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Bagas. Kita nantikan dan lihat di sana pemain dari tim Sombok Gede masih diberikan perawatan oleh tim medis pada sore hari ini. Ya, kita nantikan, kita lihat di sisi lapangan sebelah utara sana. Pemain Sombok Gede sudah bisa bangkit kembali. Apakah pemain belakang ini bisa masih bisa melanjutkan pertandingan di babak yang kedua? Apabila tidak bisa melanjutkan, akan sedikit rugi pemain-pemain atau tim dari Sombok Gede. Kembalikan tengah lapangan, sudah tersambung, berbahaya, lapangan tengah masuk. Jadi di belakang sana pelanggaran di daerah kontak gawang. Salah satu pemain Restu Bumi tadi melakukan pelanggaran terhadap sang penjaga gawang Bagas. Bola tendangan bebas di belakang sana, punggung 11 ada Aris Aziz. Dilepar bola ke depan, kontrol bola, lepar ke sisi sebelah kiri, sayap kiri yang dituju nomor punggung 7 ada Nasri. Lagi-lagi cepat dan cermat pemain
belakang. Somogede harus membuang bola. Dibuang saja bola untuk keluar dari lapangan pertandingan. Lebaran ke dalam. Hedit saja bola. Bola ke depan. Cukup. Anumar punggung sebelah. Kerjasama yang sangat rapi. Umpatan yang kejutan. Bertunggu 12 yang dituju. Cepat-cepat penjajah gawang. Keluar dari sarangnya. Untuk berjangkau bola. Bola tadi dilakukan pemain tengah dari Somogede. Bertunggung 11. Ada Aziz tadi. Pelanggaran tendangan bebas. Restu Bumi arahkan bola. Heading saja. Pemain tengah tadi bisa mengamankan bola. Restu Bumi 57 bisa dicuri. Bisa dipaksa. Pemain belakang dari Soma Bumi. Terjatuh. Masih bisa dikuasai. Mampu 10. Cepat sekali. Ayahnya bisa. Laki-laki apa yang terjadi? Melut di sisi sebelah kanan sana. Perhatikan tendangan bebas yang masih jauh dari gawang, yang lebih 35 meter dari gawang yang dijaga oleh Faiz. Arahkan bola. Tidak dikejar, dibiarkan saja oleh Aziz bola untuk dekat dengan penjaga gawang Faiz. Faiz menghalau kawannya di depan untuk mencari datangnya bola, mendatar arah bola di daerah bundaran tengah sana. Perebutan bola 1-2. Arahkan bola mempunga 4. Ada Naufal kurang cermat, pendek saja melihat umpan-umpan jauh. Sekarang dilakukan percobaan tendang melebar ke sisi sebelah kiri pada nomor 7 Fahsril. Ada Fahsril tengah pada saja. Barisan belakang dari Somogede ini bisa mengamankan situasi yang sangat-sangat krusial di belakang. Bisa kembali sedikit lega pemain belakang. Kesang penjaga gawang dari Somogede Bagas. Tenang saja, mempunyai 12. Sedikit memberikan gangguan, melebar. Bola di sebelah kiri ada Lukman. Arah ada Lukman ke depan gawang. Bola terlalu lambat. Kepelan datangnya bola dengan cermat dan cekatan. Bisa dibaca arah bola oleh Bagas, penjajah gawang dari Somogede. Arahkan bola ke tengah lapangan. Di lini sebelah kiri sana, berbahaya. Meluncur bola di sebelah kiri, masih bisa diamankan. Pemain-pemain muda, mampu 15, Somogede. Pendek saja. Dibuang bola kembali luar delapan pertandingan. Fadi harus membuang bola karena sedikit membahayakan. Kembali lemparan yang dilakukan dari pemain-pemain Somogede kurang sempurna. Kesalahan kecil kembali dilakukan dari kedua kesebelasan, membuang bola yang kurang akurat. Terhentikan lemparan ke dalam. Somogede lakukan jauh ke depan, namun lagi-lagi bisa diamankan. Barisan belakang pemain muda dari Restu Bumi Tri Mulyo. Bola kembali keluar dari lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Tri Mulyo pendek saja pada Lukman. Ke belakang Lukman, beri kembali nomor punggung 8, mau pengganti di babak yang kedua tadi. Masih anak-anak Somogede, Somogede nomor 11. Baik, selamat Aziz. Awal bola 10, terlepas dan kena offset. Namun sayang sekali wasit di sana mengangkat bendera karena terlihat tipis tadi. Pemain depan di Somogede sudah dalam posisi offset, terlihat rapi. Komando pemain-pemain belakang dari Restu Bumi Tri Mulyo angkat bola ke depan. Siapa yang dituju di sana? Lagi-lagi dekat dengan pemain Somogede, namun bola dibuang keluar dapat pertandingan. Dibiarkan saja oleh Lukman. Menghasilkan lemparan ke dalam. Kenadikan menit-menit akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Ada Lukman, masih sendirian.
masih umpan mencoba harus tetapi namun dibiarkan saja oleh pemain belakang dari Somo Gede. Diberikan bola untuk dua di lapangan pertandingan. Garantikan menit-menit akhir di pertandingan di babak yang kedua ini. Kedudukan masih imbang 0-0. Kembali ke lapangan pertandingan. Di sana umpankan arahkan bola lang nomor punggung 15 namun berbenturan dari dua pemain dari Somo Gede dan Restu Bumi. Lagi-lagi bola keluar dari lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk anak muda dari Somo Gede. Menghalau kawannya untuk mencari datangnya bola, lihat datangnya bola. Lagi-lagi bisa diamankan nomor punggung 10. Cepat sekali ada Muhammad Fadil sana. Umpan sesuai pendek, umpan satu dia yang sangat-sangat terunggul di sisi sebelah kiri. Pendek, penetrasi bola yang sangat baik. Namun lagi-lagi terlalu lama memainkan si kulit pinggir. Akhirnya bisa diamankan barisan depan atau tengah dari Somo Gede. Apa yang terjadi di daerah lapangan sebelah di kanan Somo Gede, pelancaran tendangan bebas. Lakukan sudah melewati garis tengah. Tidak kau dan kawan yang membantu namun membentur satu pemain. Jadi Restu Bumi lemparan ke dalam. Lagi-lagi pemain belakang harus membuang dan membuang bola karena sangat atau sedikit berbahaya di lini sebelah kiri sana. Lemparan ke dalam sudah dekat. Nomor punggung 12. Lagi-lagi kontrol bola yang kurang sempurna. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja di sisi sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Faizin. Tandakan Faizin arahkan bola ke depan, dijadikan saja dari punggung 9 dari Somo Gede. Ya, masih duel udara di lini lapangan sebelah kanan dari Somo Gede. Masih perebutan bola. Lagi-lagi kelepatan bola yang sangat baik dibuang saja. Kita lakukan apa yang terjadi sangat sedang penonton. Lemparan bola dari Primulya atau dari Stukum di tadi bola sudut namun dipegang. Dikiranya itu diberikan atau diberikan oleh temannya untuk menggantikan lemparan dan diberikan kartu kuning oleh pengadil pertandingan pada sore hari ini. Dan tadi main tengah dari Somo Gede dan terlihat satu pemain juga tergeletak terjatuh di sana, meminta wasit untuk memberikan perawatan pada tim medis di sebelah barat. Ya, kita nantikan dari pemain-pemain di sore hari ini banyak yang tergeletak atau cedera karena mungkin sedikit kelelahan karena waktu yang lama dan juga mungkin lapangan yang sedikit lebar sehingga harus ekstra dari pemain-pemain muda ini. Perhatikan di sebelah barat sana masih berada di lapangan. Ya, wasit meminta untuk tim tandu untuk membantu memberikan perawatan atau menandu pemain yang terjatuh atau ya ada pergantian pemain. Ada dari Restu Bumi keluar nomor punggung 17 masuk nomor punggung 21 Nurifat. Ya, kita saksikan masih diberi perawatan tim tadi di sana. Ya, terlihat dua pemain yang masih
tergeletak di lapangan Tanatikan tim Tandu. Membantu pemain untuk keluar dari lapangan pertandingan pada sore hari ini. Ya, kita saksikan sebentar lagi lanjutan pertandingan di babak yang kedua ini. Ya, kita lihat berpunggung dua dari Restu Bumi. Ada Fikri keluar sebentar dari lapangan pertandingan. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Pertandingan bisa dimulai, dilanjutkan kembali. Ya, bola dikuasai baik dari Restu Bumi. Tri Mulyo arahkan bola ke depan, masih ada Lukman. Terhatikan ada tambahan waktu 3 menit pada pertandingan di sore hari ini. Kembali ke lapangan pertandingan nomor 24, Tri Mulyo atau Restu Bumi melebar ke sisi sayap. Ada Lukman, lepas pada saja, lagi-lagi bisa diamankan, gagalkan serang, main belakang, berbahaya. Beruntung masih menyisakan satu pemain belakang, Restu Bumi. Lambat, pemain pada sore hari ini bukan suatu pelanggaran. Nomor punggung 21, Restu Bumi, kuasai bola, di lini tengah sana, masih bisa direbut, ada dicuri, baik pemain belakang, kurang cermat. Ada nomor punggung 4, kerjasama pendek saja ke depan, tidak ada kawan, terlalu jauh sehingga bola melebar ke sisi sebelah kiri. Kembali ada pergantian pemain dari Restu Bumi, nomor punggung 7 keluar masuk nomor punggung 14. Ya, Nasiril tadi keluar karena cedera. Yang masukkan nomor punggung 14 pada menit-menit akhir pertandingan pada sore hari ini. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Lutri kembali ke sisi sebelah kiri. Tidak ada kawan di sana. Kurang cermat. Pemain pemain dari Restu Bumi. Sama gede. Ada bola. Ada tersebut. Berpukulan nomor 28. Ketengah pada nomor punggung 21. Berbahaya. Persebaran serang. Di lini depan sana. Kembali harus gagal. Nomor punggung 14. Pada saja, masih dengan 13, semua gede. Berikan bola ke depan, tidak ada kawan yang membantu. Hingga bola lepas, depan yang kedua 6. Di daerah tengah sana, berjibaku saling bertabrakan. Bukan suatu pelanggaran, nomor punggung 2. Arahkan bola pendek pada teman. Nomor punggung 8, laga bertahan. Dari semua dari Restu Bumi. Masih berjibaku dari sisi sebelah kiri. Terjadi di sana handball atau bola tadi di sisi sebelah kanan Somo Gede. Peluang di sore hari ini di menit-menit akhir di babak yang kedua ini, kita lakukan arah bola dengan cara kurang cepat dan segala penonton. Berakhirlah sudah babak yang kedua pada pertandingan sore hari ini. Restu Bumi dari Mulyo, tim dari Sama Gede, kedudukan imbang 0-0 dan harus dilanjutkan dengan adu tendangan penalti di pertandingan pada sore hari ini karena kedudukan imbang 0-0. Ya, tapi kita menanti tendangan adu penalti ini kepada kedua penjaga gawang. Diberikan pengarahan oleh sang pengadil pertandingan pada sore hari ini.
dan nantikan penjaga gawang nomor punggung 1 Faiz yang akan menjaga gawang pertama, dan kita lihat nomor punggung 10 dan Maulana penendang pertama dari tim Somo Gede yang akan melakukan tendangan penalti di sore hari ini. Kita nantikan lawan tersebut. Masuk ke sisi sebelah kiri, masuk satu kosong sementara Somo Gede melalui tendangan nomor punggung 10 dan Maulana nomor punggung 10 Restu Bumi Muhammad Fadi ada Rizkyanto Lukman Rizkyanto sudah terbaca bola namun tidak bisa ditepis oleh sang penjaga gawang. Ada Bagas masuk, penempatan bola yang sangat-sangat baik mengarah ke sisi sebelah kiri, satu sama sementara nomor punggung 7 ada Egy penendang kedua dari Somo Gede bersiap di bawah Mister Gawang. Ada Faiz bisa dijatuhkan, bisa dibaca oleh sang penjaga gawang Faiz. Ditepis saja bola oleh sang penjaga gawang. Gagal tadi main nomor punggung 10. Penendang kedua dari Restu Bumi. Acang-acang sayang sekali tendangan yang keras namun bola berada di atas Mister Gawang yang dijaga oleh Bagas. Konsentrasi yang penuh tadi namun masih belum beruntung, bola hanya tipis saja dari Mister Gawang. Penendang ke-3 Aziz nomor punggung 11 dari tim Somo Gede. Arah bola tepis lagi kembali, bisa diamankan, digagalkan tendangan penalti yang tidak terlalu merepotkan. Restu Bumi nomor punggung 11 ada Lukman Kristianto, pemain muda, pemain kecil yang sangat-sangat berbakat nomor punggung 11 ini. Kita lihat, kita latihkan tendang aja. Bersiap Bagas di sana. Menipu, sedikit tertipu, namun bisa dibaca, namun tidak bisa dicangkau bola. Kembali masuk. Nantikan sang penjaga gawang Bagas main dari Somo Gede yang akan melakukan tendangan penalti. Bagas baik sekali tendangan melalui kaki kanan menipu sang penjaga gawang ke sisi arah sebelah kanan, tidak bisa dijangkau dan bola masuk. Restu Bumi
Kita nantikan siapa yang buat tendangan. Tapi pasti dengan kepercayaannya bola bisa masuk nomor punggung. Tadi semua gede mulai nomor punggung 4 ada Noval yang kembalikan, bukan tendangan, penalti. Faiz sudah menunggu datangnya bola. Faiz pelan saja namun teruntung, bola ke sebelah kanan membentur tiang gawang dan berbelok arah. Kita nantikan sang penjaga gawang Faizin akan melakukan tendangan penalti. Kita nantikan tendangan dari Faizin. Ancang-ancang konsentrasi sang penjaga gawang sudah bersiap menunggu datangnya bola. Ancang-ancang dari sang penjaga gawang Faizin harus memenangkan pertandingan pada sore hari ini.